Okay guys, selamat pagi. Hi okay, guys. Apa sih? Selamat pagi. Pagi. Kita jadi, hari ini mau ke. Ada di. Ya pasti ketahuan lah judulnya. Ya pokoknya kita ke situ. Kita mau ke Bali. Ikutin aja perjalanan kita. Dan kita ini pertama kali, kedua kali kita nge-vlog. Ya, kedua, tiga. Ketiga, tapi yang kedua yang hilang. Jadi hari ini kita bawa satu koper, dua koper, satu laptop, dua laptop, sama peralatan-peralatan kabel di situ. HP ku mana ya, Bi? HP kamu di situ tuh, sekalian sama kabelnya. Oke. Okay. Dadah, kamar ini sama berapa hari sih? Lima. Lima hari, oke. Okay. Dadah. Okay guys, sekarang kita udah mau berangkat. Jadi sekarang udah pukul jam 7. Kita flight jam udah berapa? Udah pukul 7 atau jam 7. Udah jam 7. Kita flight jam 9, flight setengah 10, gak tau lah. Pokoknya lebih baik nunggu dibanding telat. Aku ngapain sih gini-gini mulu? Nih, sekarang porter aku sudah mau menaruhkan semuanya. Kita doang ya? Kita dulu aja, oke. Kita taruh dulu nih mobil. Ini ada Mbak. Halo Mbak. Halo. Ah, ada di TV. Terkenal Mbak, nanti banyak followers ya. Taruh dulu. Berat. Berat. Pasnya mau naruh Pak? Ini ada Pak Teli. Halo Pak. Apa? Belum diturunin. Kami naruh. Kita taruh guys. Tutorial cara mengangkat pop. Kedengeran gak sih sebenernya suaranya? Apa? Kedengeran gak sih? Ayo, taruh lagi. Oke. Udah, selesai. Kita masuk ke dalam. Oh, gue putih banget kayak mayat. Hai guys, kita sudah mau berangkat. Hello. Halo. Lihat dulu dong. Mau kemana, Ma? Mana ya? Mau kemana, ayo. Sekarang lagi perjalanan ke bandara. Bandero. Jelas aja suaranya. Bandara. Jelas ya harusnya sih udah aku nyalain. See ya. See you. Sudah sampai. Oh, rame. Main rame, guys. Tadi kuncinya di mana? Turun-turunin barang, ha? Kunci gemboknya di mana? Kamu taruh. Dompet aku lah. Udah kan? Udah. Udah sampai, guys. Ini Papa. Halo. Halo. Halo, ntar dulu ya. Ntar dulu ya. By the way, ini kayak jam 9-an gitu deh. Gak tahu nih mau langsung masuk biar gak terlalu rame. Troli ya? Kita mau masuk ke gate-nya. Semoga semua lancar deh.
Let's go Bali, Mama. Jadi kalau kalian mau ke luar negeri atau ke luar kota cari sure antigennya yang udah ada di Peduli Lindungi, ya, kalau enggak harus validasi gitu. Gini. Kalau enggak kayak ribet banget. Tuh, harus ngantri-ngantri terus di belakang juga panjang. Iya. Kemarin kita soalnya misah antigennya sama papa mama. Jadi sama bokap nyokap. Jadi kita harus nunggu udah selesai nih. Oke, let's go. Lagi beli minum dulu. Tapi nggak usah. 50.000 ya totalnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Let's go. Kita mau boarding. Boardingnya masih lama sih. Kayak masih 40 menitan lagi gitu. Jadi masih santai-santai sekarang. Nah ini suami gue ya. Ini Jerome. Oh, itu kamu nggak layarnya nggak kelihatan kali? Gak apa-apa. Itu juga pasti dapat tuh. Oh, iya. Jadi. Ya dong, aku mau beliin kerudung. Jadi kita mau ke Bali. Kan udah ngomong dari awal. Kita naik batik. Kalau biasanya yang nonton vlog-vlog pilot batik-batik air, itu dari situ tuh. Dari belakang situ. Bokeh di belakangnya, Bi. Keren banget. Iyalah bokeh, namanya F-nya besar. Keren ya kalau foto gini. Sekarang kita mau sarapan dulu, karena belum sarapan. Sekarang jam berapa? Sekarang itu jam 8.45. 8.45. Kita take off jam 10. Masih sekitaran sejam 15 menit lagi. Jadi kita di sana nanti sih katanya bakal main snorkeling, terus yeah, water sport gitu deh. Itu bawa itu ya? Itu gak bawa jerenang. Aku gak bawa cara pendek lagi. Buat apa? Padahal bawa segini gitu loh biar enak. Oh, ntar gampang lah itulah. Oke? Oke, guys. Ikutin terus, pegel nih guys. Dadah, matiin. Bye. Aku mie goreng Jawa, Mbak. Dikit aja cabenya. Kan ya? Dikit aja, kurang dari sedek. Satu aja mbak cabai. Mie godok ada mbak? Dua aja. Banyak kita kasih cabainya ya. Iya, mama juga mau. Mie nya banyak mbak ya? Iya. Mama nggak makan. Kita mau makan dulu. Pesan dua aja deh mbak. Ini juga paling habis. Berarti apa aja? Mie goreng Jawa nya satu. Biar nggak lapar. Ya udah, itu aja, dua aja. Itu aja. Punya apa? Dimanapun, kapanpun berada, bisa sendiri. Lihat. Bisa sendiri, lihat nih. Harus bekerja dimanapun. Oke, jadi kita habis makan. Mama. Hai. Kita habis makan, sekarang kita mau ke boarding. Boarding. Let's go. Ikuti perjalanan kita. Hai guys, hai guys lagi. Kita sudah mau boarding. Yes. Oke guys, sekarang kita naik Batik Air, pesawat yang itu. Woo. Hai. Selamat menikmati.
Kita udah mau jalan tapi pesawatnya lagi ngisi bensin. Bakar. Lagi ngisi bensin, ngisi Pertalite. Lagi ngantri ngisi Pertalite. Ya guys, ya udah siap. Bye bye. Dadah, udah mau jalan. Udah mau jalan. Jadi delay guys. Kita itu udah ngomong terus belum dicolok mic-nya. Oke, dicolok. Kita ada delay nih setengah jam. 30 menit. Sejam. Lebih sejam. Sejam malah. Gara-gara ada masalah teknis. Kacau nih batik nih. Tolong orang batik yang nonton ini. Udah sampai. Kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan Sarnagar Barata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan. Kami akan hendak turun dari pesawat, kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama dan seterusnya. Dan kami juga sampai mengimbau ketemu kepada bagasi. Seluruh tamu. Kita lagi nunggu mau keluar guys. Yeay. Ayo. Let's go. We arrived at Bali. Missus kelasnya. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya kita akan jadi itu bagasi kita. Iya. Oke, kita akan menggosong di sini. Parah. Tapi enggak apa-apa. Hitam. Daripada hujan. Iya. Kita akan ntar di sini ke mana? Di sini makan. Makan dulu apa hotel dulu? Makan dulu. Aduh. Kita kata sudah makan lapar. Mana? Makannya di laut tadi kayaknya. Yaudah dah. Ketemu nanti di tempat makan aja langsung ya. Ya, ntar, bye-bye. By the way, banyak ya kayak ngeliatin gitu kalau kita nge-vlog. So whatever. Kan kita fuck you all. Fuck you all. Ke mana sih? Mau ke hotel dulu. Mau ke hotel dulu ternyata. Bagasi sudah ada. Cepet banget guys. Tadi kan kamu ke toilet. Tadi kita lama karena isi e-hack sih. Tinggal mama doang kan sama gak tahu ya. Orang-orang kok ngantrinya pada gak sabaran ya? Kayak diserobot-serobot gitu. Padahal kan bakal kebagian. Mbak-mbaknya gak bakal pulang jam segini. Ya gak sih? Pada nyerobot-nyerobot gitu deh. Tapi ya udahlah. Tapi bagasi cepet banget keluar. Tadi kita nyampe langsung datang langsung. Mungkin ini kali dia biar gak enak hati gitu kayak. Tadi soalnya delay guys. Tadi dia hampir sejam. Mahal banget. Tadi kita cari transport. Ternyata transportnya mahal, 900 ribu untuk 6 jam dengan supir. Biasanya tuh sekitar 500 something gitu. Oke, kita cari yang lain. Sudah dapat mobil R3. Dapat mobil R3 Guis R3. Ada si Mamski. Akan kemana kita sekarang? Tidak tahu. Oke, makan deh. Apa hotel? Itu gue yang baju kuning. Yang baju kuning. Oh, itu tuh, Pak. Oke. Okay. Let's go.
gue diliatin sama orang-orang kayak lagi ditungguin artis. Ya nggak, Bi? Khamzi, biar nggak terlalu malu-malu banget. Ini gue lagi di... Set rapat kerja kredit card tuh, mandiri. Buset. Raker. Bali tuh, foto Bali. Oke, let's go. Kita menuju ke tempat mobil. Tempat mobil. Apa sih namanya? Parkir mobil gitu. Kita nyewa mobil 6 jam R3 400.000 dengan bensin. Muka gue gelap. Muka gue cantik tuh harus terlihat jelas. Geli. R3 400.000 dengan bensin, supir. Ya, bensin sama supir. Sama mobil lah. Ya masa ada bensin supir gak ada mobil. Gila kali itu. Udah guys, kita masuk. Wanginya apa nih? Enak banget wanginya. Itu wangi itu. Kan yang cukup banget. Kerja. Ya, yang baru kan juga belum pesannya juga. Tapi dia kawasan kan. Gue harus sebelah sini deh. Susah. Bih, gua pegangin dong, nanti buat tipu. Oke, guys, kita udah turun. Sekarang kita mau makan di... Laota. Laota tuh makanan apa sih? Makanan seafood-seafood gitu. Seafood-seafood gitu deh katanya. Lumayan sih, agak rame sih. Nih guys, kita ada di Laota. Kita di Laota guys. Kita makan tadi bubur seafood. Bubur sapi, ayam, bebek, nasi, banyak deh pokoknya. Banyak. Dan dimanapun berada dia tetap kerja guys. Gimana Shay? Cuan. Karena bukan dari libur guys. Abisnya saya juga tidak libur guys. Gimana keseruannya? Gak ada. Abis ini kita ke hotel, ntar kita review kamar hotel, oke? Siap. Bubur kerapu. Ada apa lagi? Ada kerapu, berbebek. Mantap. Banyak mantap. Makan dulu guys, makan dulu Bi. Aduh. Guys, kita hari ini udah baru selesai makan, gila panasnya kacau. Terik. Sekarang mau menuju ke hotel. Hotel. Let's go ya. Kira-kira hotelnya kayak gimana sih? Nanti kita room tour kan? Yes, betul. Di malam katanya mau ke kafe gitu karena tadi mau ke Jimbaran tapi kita udah kenyang. Kenyang pol. Ya mah. Ntar malam kita kemana? Hard Rock apa Rock Cafe? Rock Cafe deh. Rock Cafe di Ayana. Di Ayana. Oke deh, mantap. Oke deh. Dadah. Di Ayananya manusia. Ceritanya. Jadi ceritanya gimana? Jadi kita pernah kesini gak sih? Belum. Jadi ceritanya? Jadi itu kita tuh tadi ke... Jadi sebenarnya hotel. Nah, dikira tuh sama papa. Dikira di pinggir pantai. Ternyata itu jauh dari pantai. 1,5 kilo lah dari pantai. Akhirnya kita lagi nyari-nyari yang di pinggir pantai. Oke, mau gimana lihat keseruannya? Kita muter-muter dulu. We're going to the next place. Yes, kita lihat-lihat lagi hotel yang lain. Karena yang tadi tidak sesuai ekspektasi. Yang pertama. Kali ini. Yang kedua. Tadi video nggak yang kedua? We'll be back. Nggak, kamarnya nggak aku video. Oke, bye. Oke, kita ke tempat selanjutnya.
di Anfaya. Anfaya, di Anfaya. Kita mau cek dulu kamar seperti apa. Ini sih lebih oke okay sih. Kayak lebih kompak gitu ya. Oke, okay, kita turun dulu, cek kamar dulu guys. Kita cek kamar di Anfaya. Oke. Okay. Oke okay sih kamarnya harusnya lebih oke. Iya, okay kamar-kamarnya. Kenapa sih dia warna biru? Ininya apa namanya? Wah, keren sih. Oh sih, mulet enggak? Mulet enggak, guys? Ini tuh lebih modern gitu daripada Hilton yang tadi. Oh, eh, Hilton, sorry. Discovery. Jujur yang tadi serem sih. Yang tapi enaknya ya, enaknya depan kamarnya langsung kolam berenang. Iya, ini enggak tahu sih. Ya enggak tahu ntar kita gimana. Kita lihat nanti, oke? Okay? See ya. Sekarang kita lagi menyusuri tempat halaman belakang. Iya. Kita mau lihat dulu sih, ini kolam renang. Aku capek banget gitu sih. Panas banget. Muka aku udah berminyak. Muka babi moli. Sunscreen. Di sini ada sepedanya sih. Emang iya? Tuh. Oh iya, tapi gak tahu sih ini nyewa apa. Iya. Gimana? Wah seru sih, ya tapi kolam renangnya kecil. Iya. Cuman ya, apa sih emang pada mau berenang? Mau. Maksudnya berenang tuh kayak, ini juga bisa berenang kayak di sini, depan sini nih. Hah? Nih. Bisa tuh. Nih, kayak gini nih guys. Bentar ya, balik lagi. Oh udah. Ini pemandangannya langsung pantai juga guys. Jadi kita nyarinya yang di pinggir-pinggir pantai gitu biar. Tapi ini kayak bisa berenang deh. Feeling aku. Gak mungkin dia ada cengkokannya ke situ. Kata deh guys, markili ya bi. Iya. Mari kita lihat, keliling. Mari kita lihat, keliling. Ini kayak tempatnya jauh lebih baru sih daripada yang awal. Lebih modern, lebih nggak horror lah. Iya. Kayak asik tuh di situ. Ya nggak bi? Ya nggak bi? Kayaknya begitu. Itu apa ya? Spa mungkin, aku pengen spa deh. Kamu mau spa gak sih? Mau. Kayak asik gitu ya? Iya. Pijit-pijit. Rendam. Yang pijit apa? Wih, main volley di sini nih, seru nih. Ah, tapi kita gak ada bolanya. Tuh, dipinjemin pasti. Tapi masa main sama siapa main volley cuma berdua? Itu, rame-rame aja. Nimbrung. Iya gak? Iya juga. Oh, ini keren sih. Wow, depan kita. Dan ini adalah pemandangan kita kalau kita misalnya nginep di sini ya. Ini dia guys. Liatin. Tering ding ding. Gak ada. Lensanya white. Wow, keren. Selamat sore. Sore. Silahkan. Ya. Itu di ayunan.